The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Gak nyala. Udah deh, jangan berisik deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau saya setut nggak? Gak. Motornya. Kalau nggak kamunya, saya setut. Seperti hilang di telan bumi. Nyari kemana lagi, Kum? Waren. Apa tuh? Warung Entin. Yes! Let's go! Let's go! Oh, oh. Look at that! Rich man. Orang kaya. Ngapain dia di situnya? Ya ampun, tukang bolu pakai nanya segala lagi. Dia pasti lagi inget berapa uang di lemarinya yang baru dihitung. Dia pasti lupa. Berarti dia belum selesai ngitungnya ini. Belum selesai menghayalnya, Kum. Kita kesana sih. Mau ngapain nih? Cari Sobri lagi aja deh. Kum, ampun ya tukang bolu. Susah banget dibilangin kepala batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Minta infak. Jangan di sini, di rumah. Hei, Pak RT. Biasa aja kali mukanya. Kan tadi sudah bilang, bener kan? Ngapain juga sih nyamperin orang kaya yang gak jelas, yang bensinnya masih minta sama istri? Ya masih. Udah deh, Sarkum. Kalau mau minta infak, jangan di sini. Ya, nanti aja. Baby. Ya Allah, Komandan Aming sama Komandan Yuyun stresis sekali ini ya. Mau pada ke KUA ayah. Pantesan pada buru-buru sekali ini. Ya Allah, Red Cook ini. Markudung, jangan lari! Ampun ini Markudung! Pergi tunggu sendiri ya. Siap Komandan. Kita harus mencari pengendara motor itu sampai ketemu. Saya yakin dia utusan dari masa depan untuk memantau pergerakan agen-agen konspirasi global yang sudah menyusup ke Ciraos. Siap, Komandan. Naik. Ya Allah, Komandan Amin, Komandan Yuyun, jam segini mah KUA-nya udah tutup, atuh. Astagfirullahaladzim. Markudung, awas kamu. Agen Tosetika, tahan emosi kamu. Siap, Komandan. Kita bergerak. Siap, Komandan. Udah deh, kalian tuh gak usah sok tahu. Dulu kan saya udah ingetin sama kamu. Debbie itu... Udah deh, kamu tuh jangan sok tahu. Gak usah ngomongin soal Debbie lagi ya. Ini masalahnya gara-gara engkom, tau gak? Sekarang engkom disalahin. Yang engkom lah gara-garanya. Dia itu sengaja nyuruh Denny untuk deketin Debbie, tau gak? Cukup! Cukup, pedut! Cukup! Dang, kamu teh maunya Debbie begitu lagi? Ya gak mau lah. Ya udah, makanya udah biarin aja, mereka tuh masih anak-anak. Lah bagaimana biarin sih? Kalau yang ada begitu terus, lama-lama Debbie sama Denny deket beneran. Mereka tuh masih kecil, Dadang. Nanti juga mereka lupa ini tuh semua. Mungkinlah lupa. Belajar dari pengalaman anak kalian dong. Febri deket sama Edward sejak kecil. Begitu dewasa, nikah, kalian besanan. Kalian mah enak besanan sama-sama miskin. Nah saya, masa besanan sama sengkom orang miskin? Malu dong saya nanti ngundang pangeran Brunei segala. Saya demen nih, kalau orang kaya nggak jelas mulai stres begini nih. Lanjut deh, lanjut. Pangeran Kodok gimana, pangeran Kodok? Udah jangan berisik. Mau kemana? Tahu aja. Iya,
katanya orang kaya, motornya mahal, nggak bisa nyala. Udah deh, jangan berisik deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, mau saya setut nggak? Nggak. Motornya. Kalau nggak kamunya, saya setut. Ayo tuh, cari Sobri lagi. Capek sih, Ceng. Alhamdulillah. Akhirnya kamu teh capek juga. Saya juga sebenarnya dari tadi capek, Kum. Udah, saya pulang dulunya. Assalamualaikum. Salam. Yeh, Babe, kagak boleh begitu dong, Be. Lah, emang apa? Itu namanya maksa. Gua kesian sama PI. Tuh lo lihat mukanya, lemes banget. Belum deketin aja udah ditolak. Sekarang lagi deket, diserobot. Saya serobot apa ya, Be? Ya Allah, dari tadi udah enak. Diem nih orang. Puyeng lagi dah. Babe pusing. Enggak. Enggak pusing, kagak puyeng, kagak pengen minum obat dah. Saya pikir Babe pusing. Doi. Sekarang lu diem-diem aja dulu ya. Diem. Nih gua lagi pengen ngomong. Siap, Be. Babe mau ngomong apa sama saya? Sok atau enggak? Silakan, Be. Ilallah Muhammad Rasulullah. Nap, nih. Ih, Babe, Bang Ido kan emang begini orangnya. Hah, kagak ngerti ya. Sekarang kita mulai semuanya dari awal lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan gak akan ada apa-apa lagi. Min. Saya sudahi dulu meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar aja ya. Mari, Bu. Teh, maaf. Ada Pak Idan. Ada Kang Idan. Ya, makasih, Cais. Kang Rusli punten, bisa tolong temuin Kang Idan, soalnya teh Cucu mau kasih tahu ke Cuyoyo. Iya, Cucu. Makasih. Cucu. Yang mau kamu kasih tahu ke Bu Yoyo apa ya? Ada Kang Idan. Pak Idan? Ya. Oh, mau ketemu aku? Kayaknya mau ketemu sama Ci Yoyo. Jadi yang mau ketemu sama aku tuh Bu Yoyo. Kang Idan mau ketemu sama Ci Yoyo. Oh, oke, okay, Cucu. Be, nih ya Be. Kagak enak tahu sama Pak Ustadz. Masa iya urusan Bang Sobri sama Bang Pi'i segala pakai bawa-bawa Babe sama Pak Ustadz sih? Gua kesian sama Pi'i. Maaf Babe Bos, saya mah tidak apa-apa. Lu kagak ngapa-ngapa melulu. Lu bisa perjaka tua seumur hidup. Iya Babe Bos, tapi saya... Udah. Diam. Ini urusan gua. Babe. Semuanya pada kagak ngerti sih. Saya ngerti, Be. Malah nanya lagi lo. Lo mau taranya gue jelasin, mulut gue bebusa juga gak gue bakalan ngerti. Iya, Be. Malah iya lagi. Aduh. Kemana sih Papa Teh ya? Oh, Mak, Denny masih ada? Denny, Ma, Denny mau pulang? Sudah selesai belajarnya? Udah Tante, Denny pamit dulu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dep. Den, besok belajar bareng lagi ya. Tan? Iya, Mangga.
Deni pulang dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Nek. Ma, Papa mana? Lagi ke depan. Nek, Debbie masuk dulu ya. Iya, Deb. Iya. Kok, Dadang sebenarnya sengaja keluar kan? Iko nggak tahu, Ma. Tapi emak salut sama Dadang. Dia kasih kesempatan Debbie sama Deni belajar bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Kak Aceng. Kak Aceng, ketemu sama papanya Debbie. Eh? Tadi Dadang habis ngobrol sama saya sama Akum. Di mana? Di depan, di dekat rumahnya Oip. Tapi dia pergi duluan. Saya pikir mau pulang. Ya udah, terima kasih Kak Aceng. Ma, Kak Aceng, Iko masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kok. Ada apa, Ma? Tadi Deni belajar bareng sama Debbie di rumah Dadang. Terus Dadangnya keluar. Ceng, Mak salut sama Dadang. Dia mau berubah. Dasar pedut tuh orangnya. Berubah apanya, Ma? Orang tadi dia kesel Deni datang ke rumahnya. Aduh, ampun, pedut. Dalam, Mak. Assalamualaikum.